Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga, karena tentunya vaksinasi untuk 182 juta penduduk itu memerlukan waktu yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, dan tentu diharapkan vaksinasi ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun tidak boleh merupakan kedisiplinan. Dengan vaksinasi, disiplin tetap perlu, karena COVID-19 ini masih ada di global, jadi pandemi global ini belum berakhir.